kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Wonderful day. He
hudul maheta saluhun. Bata amanami nadi banua gijang korona mangaturhon pardongan saripeoni didaho dorongan namion namarsakap naing marabagas jalana roruna sida mangido pasu pasum atong saitata manasida dibagasa nasini roham pasu pasu jalaramoti manasida marhitehite pakkaholongim Rajai manasida marhite-hite toddi parbadia asama muka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeon nasidai tangi homa tangi yang namion alaniasi dohot holong niroham amen kudul mahita lumuyema keluarga besar Pak Pahan dohot keluarga Situpul terutama di Hamuna dua si Benny dohot si Imelda hatani tu hatta gabe ujahan nilas nirohata di sadarion ada orang so di zalohamu pasu-pasu siat Tuhan debata dohot tapatupa kadat nahobar Tuhan batata ubek dosian hatani tu hatta natar surat di Kolose tulu ayat 15 Kolose tulu ayat 15 didok songonon jaladame ni Kristus ima mengarajai di bagasan rohamuna aitu si rohamu dijo di bagasan sada daging gawe parroha mauliate mahamu jaladame ni Kristus ima mengarajai di bagasan rohamuna aitu si rohamu dijo di bagasan sada daging gawe parroha Mauliate mahamu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah hatan itu hatta nahu jahahoni ima surat ni Apostel Paulus tuhuria nadi Kolose asa diatusina sida songo dia dosa sitong na hadirion eksistensi hakikat ni akan aporsea jadi kutawo toro songo dia do pangalahota songo dia do hadiriota songo naka sihutu Jesus songo naka halak na porsea ido nanido ni si Paulus tuhurian di Kolose molo do ibana asing do hajol mauta sian hajol maun nasi itu dikatakan dalam Rom 12 ayat 2 kamu tidak sama dengan dunia dan sarupa kamu dan sarobak kamu di portibion alani pebaru mahadirium berubahlah oleh pembaharuan budim jadi kewajiban dwe molo taruh hita halana porsea yang percaya kepada Yesus yang telah dibaptis dalam nama Allah dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus ikum mengulu mahita
hobartulo moniroha ni debata. Bagaimana kita status songon keluarga ni debata. Jadi halak batak mandok mulu tu bisa bonana iko songon omai inna. Artinya adong parmaradi ban. Jadi hadirion ni akan apur sei pesongonido. Mulu dau hadiriota kita jauh dari Kristus yang menciptakan, yang mengasihi kita. Kita pasti banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi problem, banyak putus asa di bagasan perdalanan ningoluta siganu pari. Alani mah makarongan di rohatan itu hatta asa dipebaru ma. Jadi asa diperbaharui ma kehidupan ta. Asa tapahobar ma hobar tulomoni rohani debata. Jadi molo tokoh reformator si Martin Luther menyatakan Ecclesia reformata semper reformanda ini mana? Ecclesia reformata semper reformanda labatanna hidup di si molo orang Kristen yang sebenarnya, gereja yang sebenarnya harus ada pembaharuan di dalam kehidupannya. Jadi molo akan apur siai naik kunarung do perubahan. Molo selelengo ni mana parumuruk-muruk ala non Kristen ni mana ringkas marminggu gabe nalabok ma. Ne biasa ibana mergabus gabe lam leleng mana arung ma perubahan. Jadi itu katanya. Gereja yang sebenarnya adalah gereja yang ada pembaharuan. Ala ni mai konte padaro molo akadiulau kasongoniro ai sunna julu songono dudah. Najulu songon dangi eto. Kita harus mengikuti zaman. Jadi akan apursi selalu mengikuti zaman sampai kapanpun firman Tuhan itu identik serupa do bui di mana merdalan hobar tuaka hamajuni aka zamani. Bagaimana orang yang hidup dalam Kristus, saya ulangi lagi, yang perlu bagi kawanmu lah. Jadi si Beni selalu memikirkan apa yang perlu bagi Imelda atas sonangnya hasiah kobah ikosongono mabainoku songon misi simil dah asa sonangnya abang sayangon songono mabainoku. Memang harus seperti itu karena banyak orang yang selalu menunggu, selalu menanti. Mang nanguhya tabigi arung cerita baru mar keluarga matongon dungi yang si istri ini di rumah lah ibu rumah tangga, si laki-laki kerjalah dia. Jadi si laki-laki ini memang berpikir masuk akal juga nya. Pikiran saya kalau nanti saya sampai ke rumah, datanglah istri saya, dibukalah pintu, dipeluklah saya. Terus di ngalu jaho, kau sudah capek ya Hasian, gini inilah tehmu. Nah gitu. Masuk rohadwi, masuk akalnya itu. Tapi si istri pun berpikir seperti itu. Benangiria puang hulanawi jabu kesepia dua. Kalau datang nanti suamu kini terus dijumpainya laku pas masak dipeluk laku langsung nak kesepiaku Hasian, kan gitu dia. Memang masuk akal juga. Memang itu sifat manusia, selalu menunggu apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Tapi menurut Filipi tadi bukan seperti itu. Supaya terjadi kedamaian, supaya terjadi sukacita pada kalian nanti si Beni dan si Melda, lakukanlah apa membuat si kawanmu senang, si Beni memikirkan apa membuat Imelda senang dan sebaliknya, maka terjadilah kedamaian, terjadilah kesejahteraan. Kalau memang sudah sempurna seperti itu, apapun masalah, apapun nanti yang kalian hadapi, Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar kalau memang ada kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Ima nanang si berengon, karena hidup itu memang ada masalahnya. Namangoluon ikonarong doha maulon. Kita hidup di dunia ini pasti menghadapi banyak tantangan. Itu dikatakan oleh Andar Ismail. Hidup itu perjuangan, hidup itu kadang tantangan, hidup itu teka-teki, hidup itu sandiwara, hidup ini dan sebagainya. Tapi orang yang hidup dalam Kristus pasti dia bisa mencari jalan keluar. Itulah firman Tuhan, pesan firman Tuhan untuk Beni dan Imelda nantinya. Kalau seperti itu, apapun nanti hambatan, apapun kendala, apapun yang kalian pikirkan, bersama-sama dengan Kristus, semuanya dapat teratasi. Dan menjadi keluarga bahagia, keluarga yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Nang songonima tu keluarga,
besar Pak Pahadok situ pulmer hite partodongamuna di bagasa sedarion jalohamu ma damena di Kristusi asai ma mengarajai di partodongamu gabe saling mendukung saling menduakan tua katiki nanengro gabe bui anak dohok buruta di bagasa tikion ahanan di parsitana ahanan di liluana bui mardala dohok denggan karena dua-dua orang tuanya nang songoni ma hita namar pungu di son neng merdame hita neng sona kita di tongatungan di bagas tabe pakailah damai dari Kristus mengulu mahita di bagasan Tuhata Yesus Kristus si martang yang mahita mulai tema Tuhan iringan di basam doh diasini roham lah serohanami di paluas sohami Tuhan marsaur di jorom nebadion ima keluarga papahan lumu ima keluarga sitopul narus yang luak nadau diring riko di domani ho lumu ima tu anakmu si beni dohok burum imelda naing mala Tuhan dame nasyakoi ima na mengarajai di bagasan rohan nasida di bagasan sedadaging di bagasan pangatusion na marujahan tu holong niroham asa marhite nama jalo pasu-pasu perbagasun nasida siako di jorom nabadion asa gabe pasu-pasu nahok mai pasu-pasu mana tugu mai majalo kanauli dohok naringkan ima Tuhan nahok pangidohami senasa rohanami posdorohanami di tangi hokodo pangiruan namion nahu pasahatami hola di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.